Anda itu merugikan Prabu. Untuk menambah bahan proposal, sebenarnya gue pengen dengar aja sih celotehan mereka ataupun sedih, dia kecewa. Gak mungkin bisa dipenuhi, gak mungkin bisa dipenuhi. Gue yakin buat proposal ini berdasarkan riset jabatan gue dicopot. Sutradara Wawan Sofwan. Insya Allah pengennya sih yang lebih lama ya, ini kan masih ada beberapa di komentar-komentar Kang Bang yang nggak terlalu besar gitu. Tapi buat aku nggak ada panggung kecil, nggak ada panggung besar sih, semua juga sama gitu. Jadi tapi berharap suatu saat nanti mungkin bisa main di satu monolog yang lebih panjang. Monolog itu punya tingkat-tingkat kesulitan yang beda dibanding yang lain-lain. Terus dan apa ya? Kita bermain sendiri ya, tanggung jawab sendiri, semua sendiri, dan itu menyenangkan sih. Kita harus kayak secara hafalan juga sangat susah sekali sebenarnya, karena memang banyak kan. Terus selain itu apa ya? Mungkin karena ya itu kita cuma sendirian di panggung, nggak ada orang lain. Ya one man show lah ibaratnya gitu kan. Salah atau benar semuanya tanggung jawab sendiri gitu kan, dan nggak mungkin bisa diulang. Jadi itu harus agak lumayan cepat mikir juga kalau misalnya tiba-tiba oh ini dialognya kelupaan, tapi poin penting ini gue harus masuk lagi di dialog berikutnya. Mungkin yang tahu cuma saudara atau teman produksi yang tahu gue salah gitu, tapi penontonnya enggak.